Merasa profesinya diejek, kuasa hukum Chris Hatta laporkan Billy Syahputra ke KPI. Kuasa hukum Chris Hatta, Indra Tarigan melaporkan sebuah program televisi dan pembawa acaranya ke Komisi Penyiaran Indonesia KPI, Kamis, 18 Oktober 2018. Kita tadi ke KPI itu melaporkan Nikita Mirzani, sama Billy Syahputra, sama acara pagi-pagi pasti happy, ungkap Indra. Nikita Mirzani sebagai hostnya pagi-pagi pasti happy sama Billy Syahputra, kita sebagai pengacaranya Chris Hatta, ungkap Indra Tarigan. Indra Tarigan melaporkan host dan program tersebut karena dua hal. Laporan pertama adalah karena Billy Syahputra mengejek profesi yang dilakoninya. Yang pertama, Billy bicara masalah kalau pakai pengacara atau pahlawan-pahlawan kesiangan itu yang mengerti hukum, yang mengerti pasal, pakai pengacara yang pintar, jangan pakai pengacara yang bodoh, ungkap Indra Tarigan. Laporan kedua yaitu karena Billy Syahputra juga menyerang Chris Hatta dengan ejekan. Terus dia juga ngata-ngatain Chris Hatta itu kan halusinasi. Secara pengertian halusinasi itu adalah orang yang sering menggunakan narkoba yang sering halukan, lanjut Indra Tarigan. Jadi mereka itu menyerang ke arah fisik juga iya, profesi juga iya, ujar Indra Tarigan.